kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih. Aneh, kami hanya ingin sekedar foto saja. Kepolisian diduga melarang organisasi masyarakat mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Seorang ormas merekam kejadian tersebut saat hendak mengibarkan bendera di Pantai Indah Kapuk. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guru Arief Darmawan mengatakan larangan pengibaran bendera itu dilakukan lantaran saat ini masih dalam masa PPKM. Artinya, kata guru, kerumunan massa masih dilarang. Guru menyebut langkah ini dilakukan oleh kepolisian untuk terus menekan laju penyebaran COVID-19 di Jakarta. Ini penjagaan begini gara-gara kita ini. Kemarin kan ada. Cuma mau mengambil foto. Iya. Ya. Betul. Terus sampai disediakan polisi sekian banyak, LMP tidak boleh mengelar bendera merah putih. Ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini. Disiapkan kepolisian dan Satpol PP. Ya nangislah di hari kemerdekaan kita dihadapkan dengan yang seperti kayak begini. Negeri ini mau jadi apa? Ini kami berada di peak Pantai Indah Kapuk. Tapi ternyata kayak begini. Subhanallah. Di mana hari kemerdekaan ini tidak boleh gelar merah putih. Aneh, kami hanya ingin sekedar foto saja.